أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. هيا هيا بالعربية هيا بالعربية هيا بالعربية هيا بالعربية. Kata pengantar kita ya bacalah di sini. Okey, Ustaz. Pengenalan. Okey, kalau kita tengok adjektif yang Ustaz mendengar, kita tengok mendengar sebutan hijaiyah. Hijaiyah perkataan dan ayat mudah dengan betul. Itu saja sekolah rendah. Adjektif pertama. Kedua, menyebut huruf hijaiyah perkataan dan ayat mudah yang dihafal dengan sebutan yang betul. Ketiga, bertutur dengan ayat mudah berdasarkan tema yang sesuai dengan persekitaran murid. Keempat, membaca perkataan dan ayat mudah berdasarkan tema yang sesuai dengan persekitaran murid dan betul. Kelima, menulis huruf hijaiyah perkataan dan ayat mudah berdasarkan tema yang sesuai. Nombor enam, memahami perkataan dan ayat mudah berdasarkan tema yang sesuai dengan persekitaran murid yang dipelajari. Ketujuh, mengaplikasikan asas dasar bahasa Arab dalam pertuturan penulisan. Yang nombor tujuh ni, Ustaz Syazah, tolong ambil part lah, ambil penting. Yang nombor tujuh ni, kalau tengok betul-betul mengaplikasi asas tata bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan. Jadi, kita punya kurikulum hanya mengaplikasi asas tata bahasa Arab. Ustaz, ustazah tidak dikehendaki untuk mengajar nahwu sharaf. Kalau masa kita PKP itu habis keluar tasrih 14. Yang kawan-kawan kita juga tidak dikenaki. Kenapa sampai kita nak mengajar tafsir 14 tu? Kita nak dengarlah, kita sama-sama kongsi. InsyaAllah. Okey, berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lancar, betul dan beradab serta mengaplikasi seni mempersembahkan bahasa. Okey, ini kurikulum tahun 1 sampai tahun 6. Tahun 6, Ustaz-ustaz dah mengajar kan? Saya dibenarkan bergerak tak? Sebab kata kamera boleh? Boleh. Okey. Jadinya Ustaz-Ustazah, saya kalau di situ jadi macam khutbah jemaat lah. Bila khutbah jemaat nanti ada yang lena nanti. Okey, Ustaz-Ustazah tengok ya. Tengok situ. Huruf. Lepas huruf apa? Perkataan. Lepas perkataan? Ayat mudah. Darjah 6 ada apa? Huruf, perkataan, ayat mudah, ayat berkesinambungan. Tang mana kat situ tak ada ayat berkesinambungan? Adakah di SKP tahun 4, 5 dan 6 tidak meraihkan objektif? Bila tidak meraihkan, maknanya sukatan kita tak betul. Kalau di Melaka, Ustazah Aisyah tahulah, siapa yang tunduk tu memang kena tanya. Ustazah di Melaka cukup marah dengan saya. Sebab apa? Tegak je kepala tu. Tunduk sikit, kena tanya. Yang depan kalau biasa di Melaka, confirm takkan kena tanya lah. Okey. Boleh tak kita kongsi? Saya pun nak tanya. Kongsi. Kat mana tanjual mutanasikah dalam objektif? Macam mana Ustazah? Ada volunteer seorang. Ustazah jawab tadi. Saya cuba. Alhamdulillah. Mungkin kita dah belajar ayat mudah. Jadi ayat mengenasih kuali dia macam ayat mudah juga. Cuma dia lebih pada form ke satu dia cakap pula. Ini kalau kita sebut pasti dia pasal sikat rambut. So, kita akan cerita pasal sikat rambut. Tapi sebenarnya tiga ayat yang kita cerita ayat kesinambungan itu sebenarnya ayat mudah dah. Alhamdulillah, tepat 100% Ustazah. Tepuk tangannya. Jumal mutanasiqah ini ialah gabungan di antara jumal mutanasiqah. Okey, sebelum tu Ustazah, saya memang dah lama bersama Ustaz Nazri terlibat dengan sukatan. Jadi Ustazah, dengar baik-baik Kalau ada yang Ustaz Ustazah tak setuju dalam sukatan, bagi tahu. Tak ada orang nak marah pun. Bila Ustaz-Ustazah tak setuju, kamilah yang akan bawa ke BPI. Sekarang BPI, dulu BPK. Sukatan ni terlalu tinggi. Jangan senyap. Boleh? Contoh.
kita pernah sebelum jumlah mutanasikoh jumlah apa? Sebelum jumlah yang KSSR lama. Muasaah. Siapa rasa senang nak ajar jumlah muasaah? Tengok tak buku teks yang tahun 6 tahun 5 lulus dia punya panjang. Oh ya betul. Tapi kenapa semua terima? Bila JU-JU batang kan, JU-JU yang negeri ni ke kebangsaan balik, okey kita belajar jumlah muasaah, terima. Sepatutnya okey, macam mana sejarah boleh bertukar jumlah muasaah ni kepada jumlah mutanasikah? Saya bentang untuk JU-JU Alor Gajah Melaka. Ada seorang ustaz bangun, "Ustaz, kenapa buat sukatan ni tinggi sangat jumlah muasaah? Anak murid saya tak dapat." Tu anak murid dia, anak murid ustaz saya dapat ke jumlah muasaah? Ha? Okey, secara umum dapat tak? Mungkin seorang dua dapat. Jadi kita pun bawa lah, tukar jumlah muasaah panjang. Berjela-jela. Satu lagi dia tak meraihkan siapa yang ada anak dekatan satu, kan? Kita yang sukatan KSSR, kita mula huruf, kalimah, jumal basitah, jumal muasaah. Pergi di atas satu, drop balik, jumal basitah. Sepatutnya makin tinggi, makin tinggi. Tiba-tiba ke belakang. Maksudnya kita punya sukatan dulu tinggi. Ha. Jadi kalau Ustaz Zazal kata, kita dah kita bentang hari ni buku teks dengan DSKP, insyaAllah, kata-kata tinggi, bagi tahu. Ha. Tinggi tak boleh, rendah pun tak boleh tak? Ustaz, darjah satu rendah sangat lah Ustaz. Ha. Setakat ni yang bentang, kami bentang, Johor je. Dia nak kalau boleh, macam sekolah agama petang tu. Ha. Siapa setuju macam sekolah agama petang tu? Tinggi? Ha, sebab kita ada kurikulum baru, kalau Ustaz setuju saya akan bawa, nak yang tinggi lagi. Ha. Okey, boleh Ustaz. Jadi yang itu saja kita belajar. Walaupun jumal mutanasikah dia adalah gabungan di antara jumal basitah. Boleh Ustaz. Okey. Ha, ini Ustaz kalau macam sakit dekat tadilah, kalau nak jadi penulis buku teks kena baca yang ini. Saya tak nak tu. Kemudian saya terus ke yang ini. Okay, saya nak tanya ikhlaslah pada Ustaz Sazah, siapa mengajar ikut buku teks dan siapa mengajar ikut DSKP? Atau siapa mengajar gabung dua-dua? Ha. Sazah Aisyah. Sebab dia dua perisian dua, kena tanyalah. Mengajar macam mana? Dua-dua. Siapa mengajar ikut DSKP? Siapa mengajar ikut DSKP, dia akan habis sukatan sekejap. Siapa mengajar buku teks, tak akan habis sukatan tu. Sebab buku teks ada 120 lebih muka surat. Tak sempat habis. Jadi kena gabung dua-dua. Dan orang yang selalu keluar, macam saya mungkin Mualim Mazhar yang selalu keluar, ni kena lebih kepada mengajar ikut DSKP. Sebab buku teks bukan kita, buku teks adalah untuk murid. Okey, betul eh? Boleh Ustaz. Dan ini untuk Ustaz. Kami yang gubal kurikulum ni, sukatan ini digubal untuk 30 minggu. Kita ada berapa minggu? 43 atau 44, ada 42 kan? Jadi tolak cuti, daripada Bali, cuti-cuti, sempat tak? 30 minggu tak sempat. Sukatan ni buat 30 minggu. Sempat. Sukatan ni maknanya maksimal 30 minggu kami gubal, minimanya 27 minggu. 27 hingga 30 minggu. Memang digubal untuk Ustaz sibuk sukan macam mana pun memang sempat habis. Kecuali Ustaz mengajar yang bukan yang dikehendaki lah, aerob tadi. Ha. Ada seorang lah Mualim Azhar kenal kot, tapi saya tak nak sebut lah di sini. Ha. Siap hantar dengan saya video. Ustaz betul tak tasrif ni? Ya Allah, nak komen kan? Ha, boleh betul Ustaz Azhar? Eh, telah tak sebut Ustaz Azhar pula dah. Ha. Ni nak ngajar nak murid dia terpulang lah. Okay, tapi kalau ikut sebab apa? Kalau patutnya tak boleh lah. Memang tak boleh. Memang tidak dikehendaki.
Okey, boleh ya Ustazah? Okey, kita masuk yang pertama. Al-istima' ila aswatil huruf mutamatsilah. Huruf mutamatsilah. Tahun 6 ada huruf mutamatsilah, tahun 5 tak ada huruf, dia ada huruf mutamatsilah, satu lagi huruf apa? Mutasyabihah. Mal farqu baina huruf mutamatsilah wa huruf mutasyabihah? Saya buka buku teks, huruf mutasyabihah tak ada tahun 6. Ah, mutasyabihah bentuk, mutamatsilah bunyi. Okey. Saya tengok huruf mutamatsilah tahun 5 atau 6 ada berapa? Ada berapa? Dia ada berapa? Ada 10. Okey, kita nak kongsi di sini. Huruf pertama, mutamatsilah. 4 pertama dalam buku teks tajuk satu. Huruf apa? Ain, alif, ha dan ha. 4 yang pertama dulu. Okey, saya nak panggil seorang, boleh ya? Siapa volunteer dulu? Jangan tunduk masa saya tanya. Ah, Ustaz Maknu duduk depan pula tu, dia nak tanya ya. Mana? Siapa nak kongsi macam mana mengajar ain? Confirm dah habis tajuk ni. Ain, alif, ha dan ha. Ah, Ustazah dipersilakan. Ah, bukan dia tunduk, dia main headset. Menggunakan headset. Minta maaf, main headset kan jadi konotasi dia tak berapa negatif lah. Ustazah menggunakan headset. Sebab masa saya khusus di KSSR tahun 3, ada seorang tu, dia tap, orang ceramah depan dia buka ni headset. Jadi penceramah tu, bukan penceramah, dia pegawai atasan lah, dia kata pegawai kementerian, orang tengah ceramah ke depan, dia main headset. Ustaz tu bangun tau, bukan ustaz, dia macam cakap dia lah, bangun, saya catat apa yang cik cakap. Ini bukti dia. Terkejut orang tu. Jadi saya minta maaf dia kata menggunakan headset. Mana tahu dia catit-catit kan? Guna headset. Ha, Ustazah. Boleh ke depan tak Ustazah? Tak apa Ustazah, siapa? Ha, bangun. Boleh bangun? Macam mana Ustaz Ustazah banyak 4 huruf mutamatsilah yang pertama dalam buku teks? Alif, ain, ha dan ha. Ha. Boleh bangun Ustazah, dipersilakan. Sebutan huruf ain, ha, a dan ha tu. Lepas tu saya nak yang Ustazah guna. Jangan Ustazah baru nak buat sekarang. Yang Ustazah guna kelas. Tak kisahlah cara apa pun. Kata akan datang ada amalan terbaik kan? Amin Ustazah guna. Okey, kalau saya lebih kepada bunyi huruf. Lepas tu kita sebut. Kita pelajar sebut. Contoh Ustazah. Contohnya ain. Sebut dulu ain. Ya betul gambar keras huruf tu ain. Ha. Tahu betul-betul. Ha. Lepas tu hamzah. Ha. A dan ha. Ha. Lepas tu kita bagi perkataan lah. Contoh? Contohnya kalau ain, apa perkataan yang ada ain? Ah. Contohnya kasaun. Ah. Okey. Ustaz pula. Siapa boleh nanti ustaz? Tunduk. Ustaz yang pegang pen tu boleh ustaz? Ah, ustaz tengah mencatat kan? Dipersilakan ustaz ke depan. Boleh tak? Ah. Mari sini Ustaz, dipersilakan. Tafadhal. Sama-sama kongsi Ustaz. Saya pun guru juga. Saya kalau terlupa nak beritahu. Kalau boleh janganlah panggil saya doktor. Ha, sebab bila saya kalau ceramah saya kata jangan panggil saya doktor. Sebab apa? Bila doktor orang yang dengar tu dia rasa lain. Sebab saya Ustaz juga. Sama Ustaz juga. Guru Bahasa Arab sama juga. Sekolah rendah pun sama sekolah rendah. Sekolah saya lagi nak kata teruk tak juga. Sekolah orang asli. Sama je. Jadi sama-sama je. Jangan risau. Ha. Dipersilakan Ustaz. Pai. Tak ustaz ngajar senang je ustaz. Ain alif ha ha. Pai pun mengajar juga.
Ustaz, Ustaz mesti ngajar alif ha-ha kan? Kita tak pernah ngajar huruf ajar-ajar. Yang ini panik ke Islam, Ustaz ngajar, Ustaz ngajar macam mana? Confirm kena ngajar. Mari sini Ustaz, dipersilakan. Dipersilakan Ustaz. Kongsi Ustaz. Ha. Kan Ustaz ngajar ikhra' mesti ada kan? Ha, dipersilakan Ustaz. Ah. Ha. Yang Ustaz ngajar ikhra' ha, macam mana? Okey. Ada satu kaedah, kaedah dalam dia panggil kaedah mengajar satu buku, satu kaedah nama dia No Way Out. Macam No Way Out ni macam gusti punya kan? No Way Out tu kan. Jadi No Way Out ni maknanya kalau kita tanya murid, murid tu tak tahu, angkat ni tak tahu kan, jangan tinggalkan dia. Kalau di Melaka, selagi awak tak jawab, selagi tu sebenarnya saya akan tanya ustaz tu. Akhirnya dia jawab, terpaksa jawab. Kenapa? Risiko bila dia kata ustaz tak tahu. Bila kita tinggalkan dia, alhamdulillah bila ustaz tanya, esok bila tak tahu ustaz akan tinggalkan aku. Alhamdulillah. Jadi ustaz, saya tak akan tinggalkan ustaz. Nak jawab tak nak? Saya sekarang lagi susah. Ha, jawab je ustaz. Salah betul tak apa. Ha, dipersilakan Ustaz. Baik depan. Masing-masing punya cara kan? Ha. Macam mana Ustaz mengajar alif, ain, ha dan ha? Baca sebutan itu beza antara alif dengan ain. Ha. 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 Macam tu? Ada cara lain lagi tak? Cara lain, saya belum teroka lagi. Okey, terima kasih Ustaz. Kan selamat tu Ustaz. Okey, siapa lagi yang buat pelik daripada orang? Ya, Ustaz. Tahniah. Ha, berhentir. Bangun Ustaz. Kalau saya lah kan? Haa. Dalam buku tu ada QR code situ. Scan QR code tu untuk kita pasang audio. Untuk murid dengar. Dengar. Kemudian murid sebut apa yang dia dengar. Kemudian kita minta dia bezakan apa yang dia dengar antara bunyi ain dan huruf hamzah. Okey, soalan. Terima kasih Ustazah. Saya nak tanya anak murid Ustazah, dapat tak alif, ain, ha dan ha? Ha, soalan. Saya tahu tak macam mana keluar diagram tu? Sebab saya penulis buku teks, saya yang masukkan dalam tu biar ada diagram. Sebab anak murid saya tanya, anak murid saya separuh adalah orang asli. Contoh tadi, udhunun. Ustazah kata tanya apa Ustazah? Ain, ainun. Murid asli Islam tak ada masalah. Murid asli kata, Ustaz, kat mana? Kat mana? Makhraj huruf. Kena tahu kat mana makhraj huruf. Okey. Alif, hamzah dekat mana? Jangan tengok buku. Hamzah dekat mana? Sebut. Okey, pandang depan. A dekat mana? A dekat mana? Sini ke? A, sebut. Ustaz kan Ustaz? Ha? A dekat mulut. Memang dekat mulut. Siapa jawab dekat mulut salah? Rongga mulut salah. Ada pangkal leher, ada mulut. Ya Allah. Okey, kita sebut. Ali. Ahmad. Apa lagi bahasa Melayu eh? Abu. Itu nama orang selain tu. Ayam. Dekat mana? Ayam. Dekat mana tu? Tu? Semua tak ada mulut ke apa ni? Dekat mana sebut? Ayam. Dekat mana? Ada sini. Mana satu? Atas sini, Sasa. Harkom pula dah. Atas. Jangan tengok buku. A, apa nama ni, bahasa Melayu dan Arab berada di sini. Yang Ustaz kata adalah di rongga. Itu bahasa Melayu dan bahasa Melayu dan Inggeris. Kan? Apple.
Ada orang sebut apple, tak ada kan? Tak ada kan? Arab bukan di situ. Arab bukan di situ. Okey, Arab sebab tu dia panggil alif, ain, ha dan ha adalah huruf izhar. Alki maksud apa? Halkum. Apa pasal keluar kat sini ustaz? Ni mulut. Mulut ni mulut ada empat huruf mulut. Syafatain ada empat huruf. Ba, mim. Amzah bukan di sini, di sini. Okey, di sini. Sini mana sini? Sini 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 banyak ni, panjang ni. Ha. Ada berapa huruf halkum? 6. Sebut. Alif, ain, ha, ha, rin, kha. Tak ada whiteboard ke? Okey, saya nak Ustaz Sazah lukis dekat ada buku kosong, lukis. Sini Ustaz. Saya conteng boleh? Saya nak Ustaz Zazah buat macam ni. Nampak tak? Minta maaf Ustaz. Ya, ini sini dulu. Sabarlah. Sini dulu. Okey. Dua garis memanjang, tiga garis ke bawah melintang. Dah. Okey, siapa yang dah lukis, tolong tulis di sini. 1 2 3 4 5 6. Ada nak kalau pos tahap. Boleh, tulis nombor tu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Boleh Ustaz? Ustaz, sihat? Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan macam tu Ustaz. Mungkin ni macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nombor 1 2 yang atas ni, 1 2 ialah halkum. Ni gambar leher Ustaz Saza. 1 2 leher yang atas, 3 4 leher yang tengah-tengah, 5 6 leher bawah. Tolong tulis 6 huruf tu kat mana? 6 huruf izhar halki tu. Jangan tengok orang, leher masing-masing. Takkan nak pegang leher orang. Ha. Ustaz jangan tengok orang punya leher. Ustaz sebut sendiri. Kat mana? Tengah, atas, bawah. Leher masing-masing. Dah siap belum? Dah. Okey. Saya kalau ajar anak murid saya, tolong pegang leher awak sebut. A tengah ke, A bawah ke, A atas. Jangan pegang leher orang. Saya cuba awak sebut. Saya nak letak tak boleh. Leher masing-masing. Okey.
Jangan tengok buku. Ustaz Aisyah tak aci. Sebab bila tengok buku, kita tak buat praktikal dengan kita punya leher. Eh, lama betul nak tentukan AA ni. Ni kena wajib masuk kelas iqra, iqra balik ustaz. Okey, dah belum? Dah belum? Okey, saya minta ustazah yang bertudung biru. Ustazah, boleh tulis kat depan huruf. Ikut leher ustazah. Huruf tu di mana? Salah tak apa, sama-sama kongsi. Kosong lagi. Kosong lagi tak apa, tulis. Tulis di sana terus ustazah, terus di sini terus. Lalu sini ustazah, ada rakaman di situ. Lalu sini, lalu sini. Jangan. Leher masing-masing ustazah. Bukan leher orang, leher ustazah. Ha. Jangan bantu. Ha. Ha. Hamzah lah, Hamzah lah. Ha. Ha, tak apa, salah tak apa. Ha, ha lagi? Ha. Jangan tanya orang. Boleh salah tak apa, sama-sama. Kha dan rin. Rin kat mana? Okay, satu lagi. Ain. Ha. Kalau tak ada atas, buat bawah tak apa. Maknalah satu kosong. Tak apa, tak ada masalah. Ha. Ha, ini dalam keksa dia meniru. Apa jawapan? Apa jawapan? Ha, letak mana Ustazah? Ha. Okey, terima kasih Ustazah. Ustazah, apa nama Ustazah? Ustazah Akmal. Akmal. Okey. Pertama, terima kasih kepada Ustazah Akmal. Huruf Rin. Sebut. Ra. Kita, leher kita ada atas, tengah bawah. Siapa sebut huruf yang ada titik di bawah, confirm keluar kahak. Sebab bawah kali kan? Ra. Confirm keluar kahak. Ha. Okey, bila macam tu Ustaz-ustaz, rin, dia bukan kat sini. Di atas sekali. Asalkan bertitik rin dengan kha yang paling atas. Sebab tu dia bunyi kita baca Quran, ra sikit je, dia bunyi viper tu sikit je. Ra kha. Kalau kat bawah Ustaz-ustaz bayangkan kat bawah kha kha dengan rin. Ha. Okey? Boleh? Yang ni salah. Nombor 6 ni betul. Ha, ha simpul ni. Sebab itu Ustazah, kalau kita suruh budak tekan, ini kita punya pita suara bawah sekali. Ha, mustahil dia akan sama dengan ha pedas tu. Sebab ha pedas betul, ini betul. Ha pedas berada di tengah. Ha, ha. Yang bawah ni, kalau Ustazah pekat, saya ajar anak murid saya ambil ni jari saya tunjuk, saya suruh tekan kat bawah. Ha, mustahil jadi ha simpul. Ha. Kalau ha tengah-tengah, ha yang ha pedas tu. Jadi saya, ngajar anak-anak saya, bagikan leher ni kepada tiga. Atas, tengah, bawah.
Ain, ain pun salah. Ain bukan di atas, dia bukan huruf istilah atas. Ah, tak. Ain ni siapa belajar makhraj, dia adalah huruf relax. Ah, sebut ah, tengah-tengah. Ah. Ah, yang paling ajaib, hamzah itu diletak ke atas. Hamzah bukan di atas, di bawah. Dia adik-beradik dengan ha simpul. Sebab tu kat bawah ni asadun. Asadun. Kalau tak salah sebut di atas ataupun di mulut, dia jadi A bahasa Melayu atau A bahasa Inggeris. Tak jadi. Ha, kenapa kata A? Itu dia di huruf jauh pula yang Ustaz kata rongga tu kan. Dia ada tambah dengan huruf mat tu lain kita lah. Tapi asal huruf hamzah adalah di bawah. Boleh Ustaz-Ustazah? Boleh? Ha, sebab anak murid saya tanya, yang murid Islam tak ada masalah. Dia belajar kat sekolah pagi, sekolah kafar, petang belum belajar. Murid asli Ustaz, Ustaz sebut A, Asadun, Ainun, kat mana? Jadi terpaksalah buat gambar rajah macam tu. Ah, ha, ni atas sekali. Siapa buka buku teks muka surat 3? Tengok. Ada permainan apa di situ? Telefon rosak kan? Ah, ha, kalau saya acara bila dah biasa ajar anak murid saya guna air bujari, tak ni untuk jari telunjuk, saya akan susuk, saya tak pandang depan dah anak murid saya tu, saya ke belakang. Saya leher ni saya tekak kek Asadun. Dia tahu kat mana tu. Sebab apa? Dah biasa ajar Asadun, A tu di bawah, paling bawah. Kalau saya sebut, saya tunjuk, dia tahu matematik tu huruf ai, alif bukan huruf ain. Ha, boleh Ustaz? Itu yang timbul idea telefon rosak tu. Boleh? Kita terus kepada huruf yang ketiga, huruf mutamah silah. Shin dengan? Shin dengan? Sin. Okey, huruf sin. Kat mana huruf sin? Sebut, bila kita belajar Quran kan, as. Kat mana? Ah, pandai semua tengok buku teks. Jangan tengok buku teks. Okey Ustaz Samsul, boleh ke depan? Ah. Kat mana sin Ustaz? Sin. Nah, sebut as. As. Ah, sebut Ustaz. Ah. Di antara gigi. Di antara gigi. Kat mana gigi tu? Tengah-tengah. Tak, lidah di bawah. Bawah gigi bawah. Lidah di bawah gigi. Sin. Betul ke? Sin. Tak, lidah terkena depan gigi. Tengah-tengah ujung halang. Lidah, hmm? Ujung lidah hanya sentuh depan ah, sudah. Confused lah. Ustaz sebut, jangan sikit orang. Lidah ustaz kan? Ke lidah orang. Ha. Sa. Cuba ustaz sebut. Ah, nama ustaz ni ada dua. Shin dengan sin. Syamsul. Syam kat mana Syam? Shin. Ha, kat mana? Ustaz dah umur berapa dah Ustaz? Umur berapa? 46. Ah, saya 45 Ustaz dah 46. Jadi orang dah sebut nama Ustaz, Ustaz pun sebut nama Ustaz dah 46 tahun Ustaz. Syamsul. Kat mana sul tu? Syam. Kan tadi salah jawapan. Ah, salah jawapan. Ah. Ustaz sebut salah tak apa. Tak jumpa. Ah, cuba Ustaz sebut Syamsul. Syamsul. Ah, kat mana tu? Shin tu? Shin. Ah, shin dulu. Titik tiga. Confused lah Ustaz. Sul. Shin tadi, huruf tadi. Ah, sul. Ah, shin kat mana? Tahu tiba tak boleh jawab. Okey, tak apa. Saya tak akan tinggalkan Ustaz. Jangan risau Ustaz. Ha, Ustaz selagi tak jawab tak boleh tinggal. Okey, ada seorang nama Siti Fatimah Suhaili, dua-dua S. Okey, mana seorang? Salah seorang ke depan. Ha?
Cepat Ustazah, salah seorang ke depan. Sebut huruf sin dekat mana? Ha, ada dua lagi tu, Sarah ada juga. Dua dia, Sarah Sakinah, S dua kali. Saya tak tahu lah. Tapi sila. Hujung lidah, di bawah gigi atas. Hujung lidah di bawah gigi atas. Di bawah gigi atas lah? Di bawah. Bawah ke di atas? Di bawah gigi atas, macam mana tu? Hujung lidah, di bawah gigi atas. Ni bawah gigi atas ni kan? Gigi atas lah. Di bawah gigi atas, okey. Tu. Saya jumpa. Cuba. So, sebut-sebut Suhaili. Suhaila ke Suhaili? Suhaila. Suhaila, okey. Mana Ustazah S dia ataupun sin di atas gigi ni, gigi atas, bawah. Okey. Jawapan lain, sin. Sarah? Ustazah Sarah? Kat mana? Ha? Ujung. Memanglah ujung. Ha. Ha. Okey, semua tengok gigi. Okey, jap. Saya bawa saya punya BBM lah kejap. Saya guna ni di sekolah saya sebab murid asli. Besar gigi saya ni. Tak tahu lah. Gigi mana Ustaz? Tunjuk kat saya kat mana. Tadi gigi-gigi atas kat mana gigi Ustaz? Kat mana? Pegang jap. Gigi atas. Okey, sama dengan Suhaila. Maknanya ni lidah. Sebab saya terpaksa beli ni, dua terlebih ni. Sebab anak murid asli saya tanya, kat mana Ustazah? Ustaz? Murid Islam tak ada masalah. Okey, Islam pun salah juga. Okey, sin sebut maknanya Ustazah berdua di atas sini, tengah-tengah. Betul? Maknanya tengah-tengah ini gigi. Di sini sin. Betul tak? Okey, ada jawapan lain? Ustaz Mano, saya tak boleh tanya sebab boleh sana depan. Nak jawab ke? Kat mana Ustaz Mano? Di mana? Tengah-tengah. Semua di tengah-tengah? Sin. Ustaz? Ada jawapan lain? Semua tengah-tengah? Ustazah? Gigi bawah. Ustazah gigi bawah. Mana gigi bawah? Belakang gigi bawah. Ada lagi jawapan lain? Okey, mana Ustazah ni sama lah tadi. Kalau di tengah-tengah, gigi atas dan gigi bawah bertemu. Ada lagi jawapan lain? Ustazah? Wow. Jawapan ketiga. Atas. Lelangit atas . Ujung lidah menyentuh lelangit atas. Wow, sebut. Sa. Si. Okey. Ustaz. Jawapan siapa kata suruh sin di tengah di antara gigi? Salah. Siapa yang mengatakan sentuh lelangit atas? Salah. Dia berada di belakang gigi kacip bawah. Okey, ni gigi kacip sini kan? Sini di sini, dia berada di sini. Jadi siapa yang salah sebut mulai hari ni betulkanlah. Bis, kalau kita bahasa bukan bis sin kita kat atas sebab tu bila orang Arab dengar dia tahu, "Oi, mana kita punya makhraj tak betul?" Sebab kita punya S ada tiga kan? Sod pun S, sin pun S. Bukan sin ada sh kan, fa pun s. Okey, boleh Ustaz? Jadi sin di bawah belakang, okey, di bawah gigi ni, di bawah gigi bawah ni ada tiga huruf, sin,
Alah, bukan. Sebut, sebut lah, sebut lah. Ha, dah keluar lidah tu. Sin, sod dan zai. Ha, di bawah ni sin, sod dan zai. Dia keluar macam ni ni. Keluar macam ni ada tiga. Sa, za dan za. Za, za bukan. Ha, zal. Okey. Di atas ni kata di atas gigi atas ada tiga juga. Ta, to, dal. Ramai dal sebut kat dalam langit. Jadi yang paling tepat tengok cerita Piramli tu. Kamu ni bodoh lah. Kalau orang sebut dadah, dia sebut dadah, dia sebut dadah. Sebab dal adalah di sini. Okey. Yang Ustazah kata tadi di langit tengah adalah huruf Shin tadi Ustaz Samsul. Kan lidik di atas tu. Ha, huruf di tengah-tengah ni ada tiga. Shin, Jim, Aj, kan? Ya. Ada tiga. Ya, pandai sama Anwar. Ada tiga. Ya. Jadi, saya belajar benda ni Ustazah 2 tahun. Ha, belajar benda ni lah. Saya pun tak pandai juga. Saya sebut Shin macam Ustazah sama juga. Kena betulkan. Saya belajar dengan orang hebat di Selangor ni lah. Kenal tak Ustazah Nur Malina? Selalu masuk TV Hijrah tu. Johan Kariah Antarabangsa 2017. Ha, bukan saya yang hebat, dia lah hebat. Dia kebetulan kawan isteri saya lah. Bila dia datang ke tampian, dia ajar isteri saya, saya pun dengar sekali lah. Ha, teruk, menggigil baca depan dia. Ha, boleh Ustazah? Okey, jadi kalau kita tengok ni, alif, ain, ha, shin, sin, lepas tu apa? Zal dan zha. Apa beza zha dengan zha? Dua-dua gigi lep. Okey, boleh tak tulis? Tolong tulis macam ni. Tolong tulis alif, ba, ta. Jarak kan? Banik pun jarak sampai ya. Dalam kertas Ustaz Zazah. Alif, ba, ta, sa, contoh sa kan? Ha. Sampai huruf ya di sini. Dah Ustaz Zazah, tolong tulis kejap. Ini pengalaman saya bersama murid asli. Itu saya minta Ustaz Zazah. Sebab murid asli ni dia punya pengalaman ni tak ada lah. Tentang belajar huruf hijaiyah ni kena buat macam ni. Kalau Ustaz Zazah mungkin ada pengalaman lain boleh berkongsi sama-sama. Boleh tulis tak? Alif sampai ya. Sampai ya. Sampai ke bawah. Bukan si. Jarak kan? Sebab dia nak tulis atas kepala tu saya nak suruh Ustaz Zazah tulis sekejap. Sudah? Sudah tak, Zaza? Sudah? Okey, saya nak Ustaz Zaza kita tulis sama-sama dekat atas kepala huruf ni masing-masing. Alif dengan Hamzah sama lah nanti, Hamzah. Tulis sama ada dia vokal A ataupun O. Boleh? Contoh ni kita sebut A ke O? Okey, tulis A atas dia. Alif. A, A, Ba, A, Ta, A, Sa, A, Jim, Ja, ke A ke O? Memang J, Jo, eh Jo, A lah Jim, Ja lah, ha, ha, Jim, Ha, A, Kho, ah, salah sebut Kho tu, A salah, Kha. Kho, O. Kho adalah vokal O. Apa kho apa dia? Dal. A. Zal. A. Z. O. O. Lepas tu? Zai. A. Ra. Ah, ah, ah. Ra ke ro? O. Lepas si, lepas tu sin. Sa. Shin.
A. Jadi A pula dah. Sin, sin, sod. O. Dot. O. To. O. Va. O. Ain. A. Rin. Rin. Siapa sebut ra salah tu? Siapa baca imam kan? Rai, rairi ke rairil maghdu? Okey, A. Ramai baca A kan? Dah masuk semayang, rairi. Jadi rin tu adalah huruf O. Lepas rin? A. Fa. Fa. Lepas tu kaf? O. O. Lepas tu? Ka. Ka. A. Lam. A. Mim. A. Nun. A. Waw. Hamzah. Hamzah O. A. Ya. A. Jadi kalau kita tanya huruf mutamatsilah, kalau budak tanya apa beza za dengan za, salah satunya dia vokal dia A, satu lagi O, za, satu lagi za. Automatik kalau O tu sama huruf tu tebal. Huruf tu tebal kan? So tebal, do tebal, to tebal. Ah, itu cerita lain lah. Sekarang apa lagi huruf mutamatsilah beza di antara za dengan za? Za, dua-dua keluar lidah. Za 5% saja keluar. Kalau orang belajar Quran 5% saja keluar, sikit je. Za, za keluar sikit, za lagi keluar banyak. Paling keluar banyak za. Za sikit, za sikit, za tengah-tengah, za lagi jauh. Za, za, za. Jangan kesampaian za macam tu. Ah, jeli lidah. Boleh tak za? Macam saya guna macam tu, lepas tu saya guna ni lah. Keluarkan lidah. Tangan saya pun keluar ke sikit. Okey, contoh. Saya ambil benda ni. Okey, ni lidah kamu. Ha, kalau za sikit je. Za. Lepas tu, za. Lepas tu, za. Nak bagi faham. Sebab za ada huruf mutamatsilah tahun 5 kan? Kalau perasan lah. Yang terus, huruf terakhir apa dia? Da dengan bot. Ha. Boleh tak, Zazah? Saya nak tanya ikhlaslah Ustaz Sazah. Berapa lama Hajar ajar mengajar yang muka surat 2 tu? Buku teks muka surat 2 Ustaz Sazah mengajar berapa lama? Jangan reka-reka, malaikat tahu. Berapa lama Ustaz Sazah mengajar muka surat 2 tersebut? Sazah Humairah. Berapa lama? 2 minggu. Okey, betul tu? Maknanya 6 masa. 6 masa, Ustazah? Lebih kurang dalam seminggu, lepas tu ada sikit je. Lepas tu nak ulang kaji. Ulang kaji, Ustaz? Satu masa. Ustaz Terer. Ustaz Syamsul, satu masa je. Ajar 4 huruf tu. Ustazah Saila? Saya baru take over. Take over. Saya tak sempat ajar. Ustazah? Saya ada masa lah. 2 masa? Ustazah? 3 masa. 3 masa. Seorang je 6 masa. Ustazah? Saya ajar tahun 1. Saya wakil. Okey, tahun 1 pun ada ngajar Ali Alif kan? Lagi. Berapa lama tu? Kalau seminggu tak cukup. Ha. Budak-budak jatuh kan? Kalau dalam 10 huruf boleh lah. Ha? Okey, sekarang kita ada huruf tengok yang 1.1 al-istima'. Saya nak tanya istima' je. Istima' dengan nut berapa lama? Berapa masa? 1 masa, 2 masa, 3 masa. Ha? 3 masa. Ustazah? Dah tanya tadi, Ustazah? 3. 3. Ustazah? 3. Ada yang mengajar sampai selain tadi paling kurang 2 masa, paling banyak 6 masa. Mengajar alif, ain, ha dan ha. Ustaz, berapa masa Ustaz? 3 masa. 3 masa Ustaz? 1. 1 masa? Terer Ustaz. 1 masa. Okey, saya alhamdulillah 2009 bersama dengan Ustaz Ikmal, sekarang dah jadi SISC Plus. Kat mana tahu rasa Selangor ni? Ustaz Ikmal, kenal kan? Ke Oman. Tengok orang Oman mengajar huruf ba. Saya masuk kelas tengok dia mengajar huruf ba. Dia mengajar huruf ba saja 2 minggu.
Dan sajik bahasa Arab sama dengan bajik bahasa Melayu kita. Maknanya ada 16 masa. Satu masa 40 minit. Bayangkan orang Arab ajar Arab 2 minggu, kita Melayu ajar orang Melayu setengah jam. Lepas tu budak kita memang teroris tu. Ha, sepatutnya Ustaz Zazah, sebab saya kata sukatan ni dah digubal cantik 27 hingga 30 minggu. Boleh Ustaz Zazah nak ajar masa lebih tu. Ha. Okey. Sebab tu kalau ngajar tahun 1 tu, Ustaz dah tak tahu nak buat apa. Alif sampai ya, pernah kami pergi alif sampai ya 3 bulan habis buku tahun 1 tu. Ha. Boleh Ustaz Zazah. Sepatutnya yang inilah huruf mutamatsilah kita terangkan kat mana dia punya dia punya perbezaan, kat mana dia punya persamaan antara alif dengan ain, ha dengan ha. Memang enam masa tu banyak, terlalu banyaklah Ustaz Zazah. Ha, mungkin 3 4 masa. Boleh. Boleh Ustaz Zazah? Ha. Okey, ada soalan dekat huruf ni dulu. Okey, kalau tak ada soalan, tengok. Kita tengok dia punya kebat tu Ustaz Zazah. Eh? Tengok kebat dia. Okey, baca yang pertama tu. Al-Qurratu ala muhakat. Ala muhakat aswatil huruf. Al-Mutamatsilah fil kalimat. Ustaz tengok yang hitam. Yang kedua, Al-Qurratu ala tahdid. Yang ketiga, Al-Qurratu ala tamyiz. Yang keempat adalah Al-Qurratu ala bina'il kalimat imla'iyan minal huruf mutamatsilah al-masmu'ah. Okey, soalan saya yang pertama. Muhakkat tu level berapa kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Ini memang bidang saya lah. Maknanya murid mampu mengajuk sebutan huruf yang cikgu ajar. Sebut. Ah. Ainun sebut. Ah, asadun. Budak pun ikut. Level berapa tu? Tiga. Muhakkat dia mengajuk saja 3. Ha? Ha. Lagi? Ustaz kata 3. Ada jawapan lain? Ada kebanyakan saya dengar 1. Ha. Ustazah yang baju hijau sengah memegang handset. Ha. Level berapa Ustazah? Ha, jangan tengok orang kanan. Ustazah lah. Ha, muhakkat tu level berapa? Oh, Ustazah angkat tangan ke? Terangkat tangan. Ah, level berapa? Dah terangkat, tanyalah. Level berapa muhakkat? Level 2. Ustazah? 2. 2 ikut orang, jangan ikut orang sendiri. 3 lah. Oh, takut kena tanya lagi lah. 3 lah. Okey. Jawapan dia, Ustazah, muhakkat ni bukan kata kerja kebat. Okey, dia bukan kata kerja kebat. Kata kerja kebat tu tahdid kata kerja kebat, tamyiz kata kerja kebat, bina kata kerja kebat. Okey, dengar baik-baik eh. Tahdid adalah level 4, tamyiz adalah level 4, bina adalah level 6. Creating tu kan. Okey, bila macam tu saya tak suruh Ustaz Ustaz hafal pun kebat level berapa. Hafal Quran lagi bagus. Okey. Ha, cuma nak tahu dia level kat sukatan tu level berapa. Tengok muhakkat. Muhakkat ini ialah kata kerja bahasa. Contoh, qira'ah, membaca. Nutku, dia kata kerja bahasa. Kitabah pun kata kerja bahasa. Cuma Ustaz Zazah, bila dia gabung dengan kebat, dia boleh pergi mana-mana level. Level 1 boleh, level 2 boleh, level 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 pun boleh. Sebab dia kata kerja bahasa. Kalau muhakkat biasa-biasa mungkin 1. Tapi muhakkat nak tepat tu Ustaz Zazah, itu mungkin sampai level 6. Contoh orang yang belajar teranum kan. Isi saya memang orang teranum lah, pakar teranum lah. Tu kawan dengan Ustazah Malina tu. Dia ajar saya sampai dia dah boring aja. Tak betul-betul. Ha, padahal mengikut mengajuk. Bayati kan, bayati 1, bayati 2, bayati 3 tak dapat. Ha, boleh maknanya muhakkat maknanya
Muhakkad ni dia boleh pergi level mana-mana. Satu boleh, dua boleh, tiga, empat, sampai enam. Bagus jawapan Ustaz lagi. Lagi satu, ini adalah subjek asing, bahasa asing. Maksudnya sukar untuk dia tuturkan. Kalau kata muhakkad ni orang kata, alah mengajuk subjek lain senangnya. Sepatutnya level satu, tak. Kalau kata muhakkad ni dah betul, saya confirm semua anak murid Ustaz, kita sendiri sebut tu dengan betul. Quran kita baca pun dengan betul. Tapi ada salah lagi. Boleh. Jadi muhakkad tu adalah level 1 boleh, level 2, 3, 4, 5, 6. Tengok macam mana budak belajar dan tengok macam mana Ustaz Sazah mengajar. Okey, sekadar ikut. Ainun budak mengikut. Tapi kita tak tahu dia sebut betul ke tak, kena dengar betul. Jadi dia boleh pergi level mana-mana. Boleh Ustaz Sazah? Okey, ada soalan? Pasal huruf ni? Ya, yeah, saya Ustaz Sazah. Saya dengar jawab murid ni, dia tak boleh sebut ring, Ustaz. Ha, dia sebut macam mana? Sampai sudah. Ring juga. Ha? Jadi, ring tu dia tak boleh jadi. Ring dengan, dia dekat dengan raw kan? Okey. Raw ramai tak boleh sebut kan? Kenapa raw dengan ring tak bahasa ramai tak boleh sebut? Siapa nak kongsi? Lidah pendek. Tak, tak. Cuba keluarkan lidah. Ah, saya nak bagi hadiah lah buku-buku saya tulis ni. Buku kerja je. Mungkin saya dah tengok lah kot. Buku tahun 6 ni. Siapa nak jawab kenapa urut rain tu? Dia tanya soalan tu tak dapat, Ustaz? Tak dapat. Tolong jawab, Ma. Ini ketiga-tiga ni adalah penulis saya. Lepas tu, Ustazah Suraya pun penulis buku tek tahun 6. Ustazah Azrul ni penulis buku tek tahun 3 dan 4. Salah tak apa, jawab je. Ha, cepat. Ha, bangunlah ke depan. Tanya syarat ke depan. Cepat. Siapa nak? Ha, Rin, kenapa tak dapat? Jawab dia saja ke depan. Ha, cepat Ustaz, ke depan. Saya boleh ke depan. Ha. Okey. Okey, mungkin sebab dari kecil dia dah tak boleh sebut. So dia tak ada teguran dari kecil, dia tak biasakan dia sebut. So dah bersatu dengan keras tu susah. Okey. Okey. Betul jawapan Ustaz 100%. Nah Ustaz, hadiah. Ustaz, kan saya suruh datang ke depan jawab je. Salah tak apa, tak nak. Okey. Ustaz Sazah, ini Ustaz Azhar kena masuk kelas belajar makhraj lah. Lidah kita ni, lidah kita dibahagi kepada tiga. Tadi Ustaz kata apa? Hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Huruf O ni, huruf O kecuali Ra. Dengar baik Huruf Ra ke huruf O kecuali huruf Ra. Pangkal lidah tak terangkat. Cuba Ustaz Azhar sebut semua huruf O tu. Ra, semua-semua O. Pa. Ra, terangkat tak? Ra, pangkal lidah terangkat tak? Ra. Ustazah, tengok kha dengan rin tadi kan kat mana? Kha tengah ke bawah atas? Atas. Kha, semua yang bertitik adalah dekat atas. Maknanya pangkal lidah tu terangkat. Sekarang masalahnya pangkal lidah tak terangkat, ra tak terangkat. Dan tengah lidah pun tak terangkat. Jadi tunjukkan dia. Kalau boleh, macam Ustazah Malinah sini, dia pegang lidah anak dia, dia tonjol ke atas. Kalau macam Ustaz cakap, dia betul. Dah tua payah. Dah besar payah. Lidah dah keras. Sebab kata, kita tunjuk kat sini. Awak, ni kan gigi. Ra ni, awak ada lidah kan? Pangkal lidah. Ra ni, angkat tak? Cuba sikit-sikit. Lama-lama insyaAllah dapat. Masalahnya ra jadi ra kan? Sebab apa? Ra tu, dia naikkan ke atas. Siapa suruh naik raw ke atas? Raw, pangkal lidah naik tak? Pangkal lidah flat situ. Ha. Boleh saja. Okey? Jadi di situlah kalau nak betulkan raw dengan raw. Penting belajar pangkal lidah, tengah lidah dan ujung lidah. Boleh saja. Okey? Ada soalan lain?
Ada soalan lagi? Urut apa Ustazah? Bagi tahu. Ustazah nak urut apa? Pelat tak boleh nak buat apa? Ya, dia huruf tu dia sebut lain. Macam L jadi G. Tapi bila dia dah besar, dia dah boleh ubah. Okey, mana dia pelat lah. Tapi kalau betul-betul dia salah, tu saya kata-kata ujung sekarang. Alah, ni bukan kelam makhraj ni. Okey. Kita makhraj ada berapa? Bagi hadiah. Salah tu pun tak apa. Cepat. Siapa nak? Nak datang depan, berani lah. Siapa nak hadiah datang depan. Salam tak apa, sebut 10 pun saya bagi hadiah. Cepat, siapa nak hadiah? Berapa makhraj ni ada? Ustaz, dipersilakan depan. Saya tak suruh sebut. Kalau 4 sebut, saya kata berapa je. Soalan senang, arah 1 je level kebab tu. Berapa Ustaz? 4. Tahniah Ustaz, kerana Ustaz salah Ustaz. lepas ni kena soalan betul boleh dapat buku. Okey, dia ada 5. Pertama makhraj bibir syafatain. Syafatain ni ada 4 huruf. Apa dia? Mim, mama, baba, papa, fafa lah. Mana? Wawa. Sebab itu Ustaz Zazah, siapa yang ngajar tahun 1? Zazah kata ngajar tahun 1 tadi kan? Huruf mula-mula ada huruf mimba kan? Macam tak? Ramai orang kritik. Kenapa sekolah-sekolah tahun 1 tak mulai alif batah? Dia mula dengan mimba. Sebab apa? Itu huruf yang paling mudah disebut. Tazah tengok tu yang huruf tahun 3 yang nampak yang awal-awal. Tapi dia duduk tahun 3. Kenapa? Itu huruf susah nak disebut. Mana anak? Tazah yang dah kahwin dengan anak kan? Mula sebut mama dengan umi. Mama. Kalau umi kan belik-belik lidah lambat boleh. Tapi lambat. Soalan Ustazah tadi, tu kan, ni mim 4 huruf, lidah ada 16 huruf, halkum ada 6 huruf, lepas tu sini panggil runah ni ada 2 huruf, lepas tu jauf ada 3 huruf. Sekarang yang Ustazah tanya tadi, huruf lam dengan nun, lam dengan dal, dia hampir dekat-dekat Ustazah. Lam ini gigi ni, dal kat sini kan? Dal dekat sini, dal dekat sini, lam dekat sini. Kalau hujung lidah dia tak hati-hati, dia Ustaz kata dia boleh tersasul pergi ke dal. Dia sebab tu al, sini kan al. Dia sebut al, dekat-dekat dal dengan lam tu. Sebab tu kalau boleh ada anak kan, anak murid ke, ajar awal-awal tu hujung sebutan lidah tu. Biar dia kenal kat mana tu. Kalau anak kecil ke, tarik lidah kat sini. Anak kita kan. Kan anak orang nak geli-geli. Boleh? Okay, sebab dia tak tahu kat mana huruf tu. Kat mana lidah tu perlu. Senang cerita, kat mana lidah tu perlu parking. Okay, kita pakai pantai je. Okay, boleh Ustaz? Okay. Huruf yang paling, dah masuk Ustaz tanya, huruf paling susah nak disebut adalah huruf ta, ta dengan kaf. Okay, tak apalah. Saya biasa, sini siapa je, saya biasa jadi hakim kalam jama'i ke, kalam arabi, kalam apa-apalah. Saya sakit telinga bila orang sebut kan. Hazihi madrasati. Hazihi madrasati. Ti, ti, ti. Tak, apa pasal banyak angin tu? Ana tilmizun. Biasa sebut kan? Kalau murid sebut apa, cikgu pun sebut dulu. Ana tilmizun. Orang Arab sebut tilmizun ke tilmizun? Apa pasal macam cece dah jadi makan cheese macam orang putih pula? Saya kalau macam tu saya potong terus, yang tak layak lah menang. Okey? Manalah Ustaz Zahra tu ngajar? Tadi semua bunyi tadi antara huruf yang agak payah nak sebut, kenapa? Suara tertahan, angin keluar.
Maknanya angin ni keluar sikit je. Kalau itu dah terkeluar banyak lah. Itu cerita lain. Boleh? Ada soalan lagi? Bawa huruf ni. Ustaz, makran huruf tadi yang senang-senang tu. Saya nampaklah kalau masa kita ajar tu, dia orang tak dapat hari yang sama. Ataupun 2-3 bulan selepas tu pun tak nampak kesan dia, Ustaz. Betul tak? Ustaz setuju tak kalau begitu? Adakah kita boleh nak terus dia betul lah masa tu? Ustaz Saza, Ustaz, maknanya penting, katalah yang ideal untuk mengajar makhraj alif ain ni 4 masa. Kita akan jumpa lagi tak alif ain ha dan ha tu? Akan jumpa dalam kalimah. Cuba buka kalimah. Ada. Maknanya kat situ kita betulkan. Tak, maksudnya boleh tak cikgu betulkan dalam masa seminggu tu? Memang tak, tak. Kan? Sebab saya tengok kematian saya kan. Dia ambil masa macam budak darjah 1 aja 2 dulu saya ajar 1-2. Memang lama. Kecuali budak-budak yang memang mak ayah dia tekankan baca Al-Quran dia cepat dapat. Kalau yang budak-budak yang tak pernah dengar ikra tu saya tengok memang susah kita nak bagi walaupun betul dia jadi. Ambil masa lah belajar 3 esok barulah betul. Betul. Orang isteri saya yang terer Terranum tu pun dia betulkan huruf ta tu tahu ustaz Ustazah ta saja sebulan. Dia habis gagal lagi kita baca PM. Tak. Maknanya sekarang nak tepat tak adalah, tapi kita usaha ke arah tepat. Janganlah sampai sin tu sebut sin ke atas, saya pun tepuk dahi sin ke atas, lidah tu di atas. Boleh. Okey. Saya suruh Ustaz tahu budak tahu di mana makhraj, bukan tahu tentang sifat. Sifat huruf ni atas tinggi kelak istilah tak ayat itu bidang pendidikan Islam. Kita sekadar tahu kat mana parking huruf itu. Lidah itu di mana itu cukup. Nanti kita betul sikit. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, ada soalan? Okey, seterusnya. Yang ini. Okey, yang ini al-istima' ila kalimat al-muhawir al-atiyah. Okey, sebut sabun, syambu, fursatul asnan, ma'junul asnan, dihanu sya'ri, mir'atun mushtun, min syafatun, min dilun. Itu macam mana nak baca? Ini dah beberapa mesej dapat ke saya lah. Kenapa buku teks sebut miqlamatul azafir? Sedangkan ada negara Arab sebut muqallimatul azafir. Tak ada sini, tak ada orang komplain. Saya yang komplain antara dapat saya daripada Selangor, daripada KL, Ustaz Anif tadilah. Ustaz Anif dah jadi apa ni, Nazir. Yang komplain juga daripada Johor. Daripada Sabah pun ada hantar mesej. Daripada Umu, apa ni, Ustaz Akhimizi dalam Telegram tu pun ada. Kenapa baca Miqlamatul Azafir, tak baca Muqallimatul Azafir. Mujam merupakan Ustaz utama Ustaz. Bukan mu'jam merudukan saya. Mu'jam yang diguna oleh DBP dan BSTP ada dua sahaja. Kamu siapa Ustaz yang biasa guna? Yang biasa guna Basit lah Basit. Basit? Wasit satu lagi? Siapa pula yang Wasit? Okey, rujukan pertama yang kamu kat Mesir yang keluar tu. DBP Mesir keluar. Yang warna depan dia adalah merah dengan hijau tu. Itu kenapa dia bukan menjam asasi, dia menjam asasi sebab dia dikeluarkan oleh golongan ramai ulama. Kalau kamu maurid seorang dua orang tak pakai, DBP Malaysia tak pakai, BST tak pakai, termasuk wasit lah. Dua itu sahaja diguna pakai, yang lain tak guna. Boleh Ustaz? Okey, jadi Miqlamatul Azafir. Kenapa orang tanya Miqlamatul Azafir? Sebab kita jumpa tahun tak pernah jumpa Miqlamatul. Tak pernah jumpa Miqlamatul tu? Tahun berapa? Tahun 2 kan? Tahun 2. Okey, tahun 2. Miqlamatun. Dan ada Arab komplain. Saya tak nak, saya nak suruh Ustazah cari jawapan sendirilah.
Orang Arab komplain, kenapa pensel Bob miqlamatun? Sepatut pensel Bob ialah maqlamatun. Okey? Miqlamatun dia jadi isim alat. Okey, jadi payah juga kalau dah masuk buku teks, kena confirm betul lah. Jadi bila jawab tanya-tanya, dalam bahasa Arab buka kamus, dia ada qalama dengan aqlama. Dua-dua maksud ketip kuku. Jadi kalau qalama maknanya qalama jadi muqallimah. Kalau aqlama jadi miqlamah. Jadi dua-dua betul. Bila orang tanya tu risau juga. Salah satu ni ustaz, saya kami penulis kena denda lah. Habis duit buku tu habis. Jadi kalau qalama jadi muqallimatul adhafir. Tak salah. Kalau aqlama adhafirahu, dia akan jadi miqlamatul adhafir. Boleh tak, Zaza? Boleh, eh? Okey, bila kami dah bincang miqlamatul, duduk betul kan? Mana yang anak murid Ustaz Zaza senang nak sebut? Yang lidah tak tergeliat. Miqlamatul adhafir lah. Sebab penulis buku teks dan pengubah ni Ustaz Zaza macam-macam, ada yang Mesir, ada yang Jordan, ada yang Arab Saudi, semua nak guna bahasa masing-masing. Jadi kita tengok bincang-bincang, yang penting ikut kamus, kedua ikut lidah murid yang mana paling senang nak sebut. Boleh? Okey. Kemudian cuma dipaham, saya bentang dipaham itu dengan Ustaz Nawari, dia kata kenapa masukkan miqlamatul adhafir? Budak maknanya jauh dengan budak. Saya kata itu ikut pandangan ustaz, tapi kami panel tiap kuku ni budak akan guna paling kurang seminggu sekali. Dah dekat dengan budak juga. Okey. Bila kami buat buku teks ni Ustazah, bukan buku teks, buku bahasa sukatan ni, berdebat-debat, ada kalau Ustazah tengok, kita ada berapa tajuk sekarang? 4. Dulu? 6. Dulu? 8. Dulu lagi? 10. 10 turun 8, 10 turun 6, turun 4. Okey, pernah kami sebelum turun 4 tu, kami dah round satu Malaysia. Okey, siapa setuju dengan sekatan sekarang ada 8 tajuk? Setuju. Siapa nak 4? Semua tak nak? Sekarang mana senang? 4 ke? Di Thailand, Ustazah sukatan dia 2 tajuk je. Okey? Tak apa, yang penting walaupun sikit tajuk, kita orang kata kita ulilah dia sampai dah dapat. Okey? Boleh Ustazah? Satu, dia dekat. Macam saya lah. Kami berdialog, aku berbincang, bergaduh-gaduh. Contoh, tajuk dalam buku teks yang saya rasa saya tak nak, saya tolak, saya menyampah mengajar. Tajuk pakaian. Cukup menyampah tajuk tu. Saya. Mungkin Ustaz Zahra suka. Orang perempuan suka lah tajuk pakaian ni. Akhirnya bergaduh-gaduh tu, menanglah orang perempuan yang kami bincang tu. Saya pun mengalah lah. Dia nak juga tajuk tu. Okey, maknanya inilah tajuk yang daripada 10 dah jadi 4 ni. Inilah yang terbaik untuk setakat ni. Boleh Ustaz Zahra? Okey, download. Mik salah ke baru salah? Mik salah ke baru salah? Mik salah maksud apa? Mak salah? Cingki. Sukatan tak ada baris. Jadi dia nak mak salah. Cuma ada kebat situ kan. Pasal tak? Atas tu cingki, bawah tu mesin basuh. Okey? Sebab mesin basuh ada satu mak. Asal tu lagi apa dia? Rasalah. Jadi yang fokus di sini bukan mesin basuh. Ada cingki. Cuma kita nak buat kebat masukkan bawah tu. Boleh Ustaz Zazah, eh? Mana nak ajar singki sebab di bilik air ni kan? Okey, kemudian amalul mihan. Kita baca. Syurtiyun. Itfaiyun, jundiyun, tayyarun, muhasibun, sayadun, falahun, obahun, rasamun, khayatun, sahafiyun, mumarridatun, mudhifah, muhadirun. Okey. Ustaz Zazah tengok perkataan wartawan itu. Sahafiyun. Baik tengok buku teks pula. Siapa yang salah? Buku teks salah ke sukatan salah? Oi, sedap kata sukatan saya. Saya yang buat tu. Kalau buku teks salah saya pun kena, sukatan salah pun saya kena sebab dua-dua saya terlibat. Dua-dua betul kot. Dalam sukatan ada alif,
Dalam buku teks tak ada alif. Kau tak perasan? Bawa perasan lagi ni. Bawa perasan lagi ni. Tadi kata dengan alif ikut dua-dua. Ha, kan dah kena tangkap tu. Ha. Ha, ini kena betul. Siapa dapat jawab, saya bagi buku. Ada tiga lagi. Ha. Mana betul? Sahafiyun ke sahafiyun? Dalam buku tek betul? Mana dalam? Sukatan salah? Ha, jap. Rupanya Ustaz Saza tak ada nak jawab. Sebelum jawab, dapat hadiah kan? Ha, Ustaz? Angkat pensil tadi. Okey, Ustaz. Saya datang. Dua-dua salah. Kita apa, Ustaz? Kenapa dua-dua salah? Ha. Ha. Jadi kalau itu bukan saya, sahafiyun. Sahafiyun. Ada syadah. Sifat sifat mula. Okey, Ustaz kata sahafiyun. Okey, sahafiyun. Okey. Biasa kita Ustaz kata dia sifat sirah mubalalah kerana sahafiyun. Ada alif atau tak alif, Ustaz? Ada alif. Okey, kita dengar kita biasa duduk kat negara Arab, orang Arab sebut apa? Sahafiyun kan? Sahafiyun. Kami pun tak perasan. Itu ini adalah kalimah syai'ul istihdam yang ramai orang salah buat, salah sebut. Okey. Masuk kami juga rupa-rupanya. Okey, bila tengok kamus, kamus Ustaz ni. Kamus dia adalah sad, ha, alif, fa, ya. Satu lagi saf, ha, fa, ya. Dua-dua ada. Yang arah sebut tu salah. Kenapa? Dia sebut sahafiyun ada alif, salah. Jadi yang betul sahafiyun tanpa alif dan tanpa syaddah, Ustaz. Dalam kamus. Satu lagi yang betul ialah bukan sahafiyun, sihafiyun. Ah, ha, ni kamus yang dua-dua tu. Wasit dengan kamus mu'jam asasi. Ustaz, macam mana boleh hilang alif dia, Ustaz, kata betul? Kan ha? Sahifah asal daripada perkataan sahifah. Okey, jadi bila macam ni kan, sahafiyun, kalau sahab mana dua betul, Ustaz? Sahafiyun boleh. Kalau nak alif kena buat sihafiyun. Tak boleh sahafiyun, tak boleh. Mana kita biasa dengar tu salah lah tu. Yang betul tanpa alif, sahafiyun. Jadi bila bincang-bincang ni nak guna sihafiyun ke sahafiyun? Sebab apa? Yang kita biasa dengar ialah sahafiyun, cuma tak ada alif je. Mudah sahafiyun. Ha, lepas tu akhirnya kita tak pakai yang ini dalam buku ni. Mana adalah sukatan salah? Tak salah. Tapi Ustaz-Ustazah janganlah ngajar anak murid saya nak ikut sukatan sihafiyun. Sekadar Ustazah tahu cukuplah. Kan Ustazah ngajar sukatan sihafiyun. Ah, ha, dua-dua betul. Sahafiyun yang betul, yang syai'ul istiqdam, yang masyhur orang guna sahafiyun tanpa alif. Sahafiyun syai'. Ha, syai' ah. Sihafiyun payah. Macam mana kita nak kata syai' istiqdam? Ha. Kalau di Jordan cakap lain, Arab Saudi cakap lain. Ha. Contohnya batikh, bitikh. Orang ha. Jordan cakap batikh, ha. Orang Saudi cakap bitikh. Ha. Macam mana kita nak tahu syai'? Orang yang kat Sudan pun siapa yang? Ya maknanya syai' istiqdam untuk yang orang Mesir tu lah. Di untuk dia. Tapi orang yang belajar kat Jordan kata Jordan kami kaya ni. Ah, ha, tak apalah. Tapi akhirnya dia akan ikut yang kamus juga. Yang DBP masing-masing. DBP yang dipakai ialah mu'jam asasi tu. Ha. Kamu lain tak pakai lah. Boleh tak, Sasa? Okey, boleh? Okey, jap, Sasa. Dua salah kata syai' istiqdam. Okey. Pensil. Pensil kita pakai apa dia? Dalam buku teks Qalamu Rasasid. Kita belajar dulu-dulu apa? Mirsamun. Ini pengalaman saya, Ustaz Mio dan Ustaz Ikmal yang wakil. Saya wakil Melaka, Ustaz Mio wakil Johor masa tu. Ustaz Ikmal wakil Selangor. Kami ke Oman. Lepas tu kata kami nak apa? Mirsamun. Tahu tak orang Arab tu keluarkan apa? Ni, benda ni dikeluarkan. Tempat lukis ini dia keluarkan. Eh, kami bukan nak ni. Dia kata inilah mirsamun. Saya buka kamus memang mirsamun. Ini adalah tempat lukis. Yes. Tak tahu macam mana orang dulu boleh ajar mirsamun tu?
pensil. Sukatan kafat dululah, sekarang saya tak tahu. Memang dia guna mirsamun. Ha, sebab apa? Itulah syair oleh istiqdam, Ustaz. Kita tak tahu kita pakai timah. Tak salah, kita tak salahkan dululah maknanya. Bila tengok, saya terkejut. Orang Arab tu buat keluar ni. Ha, jadi kita pensil adalah qalamun rasa sin. Ha. Kalau sukatan kafah sekarang petang, saya tak tahu. Tapi janganlah lagi serang sekolah kafah tu pula. Ha, contoh sekolah kafah, tuan-tuan pasan tak? Sohnun apa dia? Pinggan. Sekolah kafah apa dia? Sohnun? Mangkuk? Pinggan. Pinggan apa dia? Pinjan apa? Pinjan cawan, Ustazah. Oi, Ustazah, pinjan cawan. Ah. Eh, ya, takkan tak ajar anak sekolah agama? Aku biar mengajar belajar macam tu je. Tabak, dia panggil tabak. Tabak pun tu. Mesir biasa guna yang tu. Sahanun apa? Tempat? Letak. Ah, mangkuk piring lah. Ah, itu pulang lah masing-masing. Tapi kalau kita raikan lah. Ha, tapi macam mirsamun tu memang tak boleh pakai lah, Ustaz Zah. Okey? Ha. Sebab nak buat ni, Ustaz Zah, Ustaz ni bukan senang. Ha, okey? Yang terlibat buat sukatan sampai ke buku teks hampir 50 orang lah. Kalau salah juga itu, kita tahu dia ni bukan Quran lah. Okey? Mumarridatun, mudhifa, muhadirun, muhadiratun, tabibun, tabibah, tajirun, tajiratun, muhandisun, muhandisatun, muhamin, muhamiyatun. Boleh, Ustaz Zah? Kemudian, kat sini ada orang tanya, saudara kami dah buat sukatan ni, perkataan kalau boleh jangan lebih 15. Cuba Ustaz bilang, Ustaz bilang. Tajuk pertama ada berapa? Ada berapa mufradat? 13. Tajuk dua, yang gabung tu tak kira, sisa satu je. Ha? 18. Ini pun asal-asal kami buat ni amal wamihan sampai 30 lebih. Ada orang nak makcik cleaner. Tahu tak makcik cleaner dalam syarat apa? Ha, sampai keluar munazif. Munazifatun. Tahu tak buka bila munazif, munazifatun, klorok. Ah, ha, pekerja sekolah. Orang panggil apa? Khadim dan khadimatun. Nak masuk kan? Tapi ada konotasi negatif di situ. Kenapa? Kan dia panggil, ya khadam. Jadi paham li kan? Ha, tu khadam. Orang dengar apa, panggil aku khadam ni pula. Ha, adik, dalam 30 tu, Sazah, inilah kami masukkan. Kalau yang terlebih nak cari astronot ke apa-apa tu, Sazah ajar sendirilah. Sebab itu kita namakan kurikulum standard. Ini standard yang perlu semua murid capai. Yang lebih terpulang pada Ustaz Sazah. Boleh? Okey? Ha. Tu bawab tu, Mesir tu bawab tu. Harisun kan? Okey. Wasailun nakli hafilatun daraja nariyah ta'irah sayyaratu ujrah safinah qaribun syahinah qitarun qitaruh karhrabai mirwahiyah tak ada sukatan lama. Kita masukkan helikopter. Okey. Khadrabat tu. Ha. Dalam buku teks bila kami tengok memang ada alif kamus. Okey, tajuk 5. Co-curriculum, apa dia? Bahasa Arab? Tak ada di sini, tak tahu 5, jangan buka buku tiap ada. Apa dia? Tahun 6 yang dulu? Yang ini kan. Ini tahun 5. Tahun 6 baru kita meninggalkan tahun lepas kan. Ah ha, tahun 5 ini ialah Al-Safiyah, betul tak? Yang ini ni dia ada syadah kan, Al-Safiyah. Betul. Al-Safiyah. Ada syadah. Yang dulu ada tak? Apa beza Al-Safiyah dengan Al-Safiyah? Ha, dah benda dah berlaku, alhamdulillah benda dah habis. Al-Safiyah ni maknanya bukan aktiviti kelas, ada syadah tu. Yang dulu tidak suci. Kami puas tengok siapa yang buat silap tu. Ha, tapi nasib baik saya bukan penulis masa itulah.
Ha, Al-Safiyah. Sebab ada orang tegur. Ustazah Mas Ayu daripada Ustaz Putrajaya. Ustaz, bukankah masa tengah kami tengah nulis buku tik ni, kan dia berjalan seiring. Darjah 5 Al-Safiyah, darjah 6 Al-Safiyah. Ha, macam mana? Jadi rupanya yang penulis tu sendiri kata, macam mana boleh terlepas pandang daripada 50-50 orang tu, masa panel luar boleh terlepas pandang ada syadah kat situ. Dan satu Malaysia tak tegur. Ah. Okey, Al-Safiyah lah baru co-curriculum. Boleh tak? Benda dah terlepas, kita terlepas. Ha, nak buat macam mana kan? Ha. Okey? Boleh tak, Ustazah? Lagi soalan? Masuk tajuk terakhir, Hubbul Watan, Malikun, Raisul Wuzara, Mabadi'ud Daulah, An-Nashidul Watani, Nashidul Wilayah. Apa dia tu? Malaysian, Malaysiah, Malaysiatun, Malayuian, Malayuiatun, Sini, Siniatun, Hindi, Hindiatun. Al, ah, tengok situ. Al Mautinul Asli dengan buku teks. Sama tak? Sama tak? Mana buku teks? Sama tak dengan buku teks? Ha, Ustaz tak bawa eh, nak buka dulu. Buka dulu je Ustaz. Tajuk 4. Apa beza kalimah dalam buku teks dengan kalimah dalam DSKP? Okey, dalam DSKP Mautinul Asli, betul? Kalau DSKP dalam buku teks Al-Muwatinul Asli. Siapa salah masa ni? Ha, tadi dah jawapan tadi dua-dua betul pula. Ha. Okey, kalau saya tanya. Saya tanya Ustaz eh. Saya tanya. Okey, saya tanya orang lain lah yang belum tanya lagi. Oh, Ustaz, pemain bola kita. Boleh? Ha, kalau saya tanya soalan. Ma mautinuka al-asli. Ma mautinukal asli. Kita nak jawab, kita dengar. Ustaz jawab. Ha. Ha, Ustaz. Ha, tak apa Ustaz, tolong jawab. Nasib baik tolong jawab. Ha. Mautin. Ha, mautin ni asli? Ha, bagus Ustaz. Okey, mautinul asli awak asal mana? Awak asal mana? Muatinun asli ada alif, orang asal, orang asli. Ha. Jadi bila tulis buku teks ni, kami bincang-bincang nak mautinul asli, bincang dan terpaksa call dengan Ustazah yang gubah ni, Ustazah Arni. Nak yang mana? Nak mautinul asli ke nak muatinul asli? Sebab kalau mautinul asli tak kena dengan Melayu, Cina, India, orang asal asli. Okey, jadi kita putuskan ambil orang asli, muatinul asli. Dalam DSKP tu tak salah, cuma dia kehendak lain lah. Makna lain. Warga negara. Ha, bukan warga negara, mautin asli, tempat asal. Kamu lahir kat mana? Asal kat mana? Saya asal Johor. Saya asal Melaka. Mautin asli. Ha. Ya, Ustazah. Sebenarnya Ustaz, kami banyak gunakan dalam buku teks. Walaupun kita kalau jumpa mautinu dengan mautinu, jadi kita ikutkan budak. Sebabnya dekat budak ni memang mautinu. Ha. Jadi apa-apa terjadi. Memang buku teks. Ha, memang kena buku teks. Cuma nak kait sini nak sabarkan. Takut kata, Ustaz salah ni dia SKP. Ha, itu nak kita hari ni. Supaya tak timbul akan datang. Pasal lain buku teks. Dan satu lagi, di SKP ni tak ada baris. Macam isu Miklamatu dengan Muqallimatul Azafir tadi. Di SKP tak ada baris. Macam Sahafiyun dan Sihafiyun, dua-dua tak ada baris. Jadi tak salah di SKP tu. Ha, kalau Miklamatul, orang petikai. Pasal dalam buku sukatan tahun 2, orang Arab petikai. Kotak pensel bukan Miklamatun, Maklamatun. Kalau orang salahkanlah. Saya nak susah cari jawapan sendiri. Miklamatun dalam korang kata apa? Di SKP tak salah sebab di SKP tak ada baris. Kamu penulis kena cari baris sendiri. Ah,
Ha. Ha. Tapi kita tak wasan tak apalah, kita tengok buku teks lah. Minta kita dekat dengan murid kan. Ha. Sebab ada yang alert dengan ni. Yang alert yang pasal dia kata dan dia kasi kenapa? Orang yang buat sukatan, orang yang buat RPS tu. Sebab apa dia nak jual RPS kan? Ha. Ha. Jadi dia tanya, asal lain? Ha. Itu biasalah orang yang nak buat RPS, dia buat RPS sendiri. Ada tahu nak jual RPS umpamanya, ada RPT lah kebiasaannya. Okey. Kemudian alamun asimah wilayah. Okey, ustaz-ustazah, ada isu besar di sini. Pertama, nasyid watani diminta, ni di bertegur pada ustaz-ustazah, saya tegur tolong sampaikan, jangan menyanyi lagu negaraku dalam bahasa Arab. Kalau tak nak masuk penjara lah. Bukan penjara, jail, lokap. Ha. Semua lagu kebangsaan, semua lagu negeri jangan dimelayukan, jangan diarabkan. Okey, sebab bukan apa? Sebab ada gazet dalam apa ni, dalam undang-undang. Ah, ada akta. Kalau Ustaz Zazah buat excited, sebab tu lagu negaraku dalam buku tajuk 4 dalam bahasa Melayu. Lagu Selangor, lagu Sabah semua dalam bahasa Melayu. Rukun negara saja dalam bahasa Arab. Okey, rukun negara, buka buku teks surat apa? 8. Tak, kalimah tu. Okey, muka surat 119. Buka 119. Okey, jumpa tak? Jumpa tak? Okey. Yang ini Ustaz-ustazah, kita dia tak ada akta, kita terjemahkan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Al-imanu billah. Ini memang jadi isu masa kami tulis buku teks. Ada orang nak al-imanu birrab. Tuhan kan? Al-imanu billah. Ha, sebab orang yang nak rob tu takut isu bila kita mengajar non-Muslim. Jadi kami pertahankan penulis. Seorang lagi penulis tu Dr. Muhammad Ibrahim daripada USIM. Ini Tuhan saya. Saya nak Tuhan saya disebut Allah. Ha, tak salah pun kan? Jadi akhirnya disetuju. Ha, bila. Ha, kalau Ustaz-ustazah takut tak payahlah ajar yang tu. Ajar Mambadi Udaulah je. Ha, tak payah ajar dia punya kecil-kecil tu. Ha, Mambadi Udaulah cukuplah. Boleh tak Ustaz-ustazah? Ha. Boleh? Okey, jadi dah habis bahagian kalimah.